hanya bersih. Mir rahmatihi wa yuhayyi. Nah, ini ya-nya di tasdid. Yuhayyi. Tasdid itu di ada penekanan dan dipanjangkan. Wa yuhayyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, para pecinta ngaji Lansia TV, kita akan melanjutkan pelajaran surah Al-Kahfi agar bisa tartil dalam membaca Al-Quran secara pelan, perlahan, dan disertai dengan tampilan huruf yang besar. Sedikit-sedikit kita juga akan selipkan tentang hukum tajwid. Kali ini kita sampai pada ayat ke-16. Baiklah, langsung saja kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ ini عين ya وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ تَزَلْ tidak boleh dipantulkan تَزَلَ tidak boleh وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ ini عين lagi وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ illallah ya, ini tafhim tebal. Lalu illa ini tasdid ditahan ya. Tasdidnya dipanjangkan innallah ya'buduna, nanya pendek ya'buduna innallah wa idza i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah. Untuk melanjutkan pengulangannya dari sini, ini yang lebih cocok. Wa ma ya'buduna illallah fa ilal kahfi yanshur lakum rabbukum wa ma ya'buduna illallaha fa'u, hanya langsung ke fa'ha pendek, langsung fa illallaha fa'u 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 ilal kahfi yanshur lakum, ini juga fi-nya diperhatikan ya, langsung ke yan fi yan, tidak boleh dipanjangkan di fi ini. Ilal kahfi yanshur lakum ilal kahfi yanshur lakum yanshur lakum rabbukum rabbukum, nah, kita berhenti di sini. Rabbukum wa ma ya'buduna illallaha fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum. Lalu kita ulangi dari sini. Yanshur lakum yanshur lakum rabbukum rabbukum mir rahmatihi wa yuhayyi' lakum yanshur lakum rabbukum mir rahmatihi, ini yang depan yanshur lakum rabbukum, ini dibaca idhar syafawi.
yang surlakum rabbukum, ya, yang di belakang rabbukum min ini idgham mimi, bedanya ini idhar lakum rabbukum. Kalau ini rabbukum, nah, ada idghamnya, ada dengungnya, ya, ada dengung lalu digabung jadi satu, dilebur rabbukum, nah, agak panjang, beda dengan yang ini lakum rabbukum min rahmati yang syur lakum rabbukum, agak panjang ya, mim bertemu mim, idgham mimi atau idgham mislain, dilebur, didengungkan lalu dipanjangkan dengungnya, yang syur lakum rabbukum mir rahmatihi, mir nun hilang bunyinya ganti ro, mir masuk ke ro, ya, mir masuk ke ro tanpa dengung, mir rahmatihi, bacaan apa ini, idgham bila gunnah, mir rahmati haknya bersih, mir rahmatihi wa yuhayyi, nah, ini ya-nya di tasdid, yuhayyi tasdid itu di ada penekanan dan dipanjangkan, wa yuhayyi lakum, mim ketemu mim lagi, nah, dilebur, lakum didengungkan, wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqo, kon jadi ko ini karena waqaf, min amrikum mirfaqo yang syur lakum rabbukum mir rahmatihi wa yuhayyi lakum, berhenti di sini, kita ulangnya dari sini, wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqo wa tarashshamsa idha tola'at tazawaru an kahfihim wa tarashshamsa, syamsa, bedakan antara syin dengan sin, syamsa, syamsa wa tarasyamsa idha, ini pendek, sa-nya yang belakang pendek langsung nyambung ke i, wa tarasyamsa idha tola'at tazawaru ankahfihim, tazawaru tak bertemu tak, nah, itu gom mislain, jadi digabung jadi satu, dilebur, tola'at tazawaru, tola'at tazawaru, jadi tidak dipisah, tola'at tazawaru tidak begitu, tapi dilebur jadi satu, idza tola'at tazawaru ankahfihim, kita ulang lagi, wa tarasyamsa idza tola'at tazawaru ankahfihim, ang ini ifa, ya, ifa ada nun sukun bertemu kaf, bacaan ikhfa hakiki, ini di ada dengungnya dan dipanjangkan samar, ankahfihim, ankahfihim, jadi agak panjang ya, ankahfihim. Lalu untuk melanjutkan, kita tadi sudah berhenti sini, untuk melanjutkan dari tazawaru, tazawaru ankahfihim dhatal yamini wa idha gharabat taqribuhum, ada lagi tak bertemu tak itu kemudian dilebur di satu, wa idza gharabat taqribuhum, nah, lalu ada qalqalah taqribuhum,
وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ kita ulang lagi. تَزَاوَرُوا عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ untuk lanjut ulang dari wa idza gharabat. Wa idza gharabat taqribuhum dhat ash-shimali wa hum fi fajwatin min. Ini hanya tetap dibaca tapi pelan atau dibaca setengah. Fi fajwatin min. Ini faj, kol-kolah faj. Fajwatin, tim ada tanwin bertemu mim, itu kombinasi mendengung, dilebur dimasukkan ke mim. Fajwatin min. Ulang dari sini. Wa idza gharabat تقربهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله ذلك من kahnya pendek ya. Dzalika min ayatillah may yahdillahu fa huwal muhtad may nun sukun bertemu ya dengung dilebur may lalu dipanjangkan may yah Yahdillahu nya pendek Yahdillahu fahuwal muhtada tada kol-kolah kubro tada pendek taknya tada may yahdillahu fahuwal muhtada wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan murshida wa may nun sukun bertemu ya itu gam guna lagi masuk ke ya dan dengung wa may yub nah ini tidak boleh mantul yub tidak boleh ya karena bukan huruf qalqalah wa may yublil falan nah, ini ikhfa nun sukun bertemu tak ikhfa falan nah, ikhfa itu samar lalu ada dengung dan ada panjangnya falan nah dipanjangkan falan tajidalahu tajidala ini pendek-pendek empat pendek ya tajidalah empat-empatnya pendek falan tajidalahu waliyam wali ini ditahan nih ada tasjid waliyam murshida waliyan waliyam lalu yam itu kan berguna lagi dengung waliyam nah, ditahan di sini lalu ditahan lagi di sini waliyam murshida wa may yudlil falan tajid lahu waliyam murshida panjang ya mat silah kosuroh dipanjangkan seperti mat tobi dua harokat
وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Kita sudah sampai ayat ke-17 dari surah Al-Kahfi. Terima kasih telah mengikuti pengajian di Ngaji Lansia TV. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Yang sudah subscribe, kami mengucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala salah khilaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.